kita nak naik kapal MY Laksamana Cheng Ho, satu produk pelancongan yang baru di Pulau Langkawi. Kalau anda boleh lihat di belakang saya ada kapal yang menyerupai kapal di zaman Laksamana Cheng Ho. Wow, lain dari yang lain. Hanya di Langkawi saja ada kapal ni. Jom kita tengok sebab apa kita patut naik kapal MY Laksamana Cheng Ho. Pemilik MY Laksamana Cheng Ho, you. Okey, kalau tadi kita dekat tingkat satu, sekarang kita naik. Pemilik kamar tu dulu. Bolehlah kita naik ke tingkat satu ni. Tingkat satu ni adalah tempat di mana kita dapat menikmati keindahan Pulau Langkawi. Maklumlah Pulau Langkawi kan bukan hanya ada satu pulau besar, tapi merangkumi beberapa pulau yang kecil. Jadi dengan menaiki MY Laksamana Cheng Ho, kita dapat lihat keindahan Pulau Langkawi yang memang tiada buluk bandingnya. Cuba anda tengok sendiri, cantiklah Pulau Langkawi. Wow. It's so beautiful. So, so beautiful. Jadi, ambillah nama pulau-pulau nanti nak kelentong. No? Pupu ni pulau paku lah. Pulau ada nama. Hmm.
Akhirnya saya sampai juga ke tingkat paling atas sekali, My Laksamana Cheng Ho. Di sini lagi jelas pemandangannya dan kita juga ada bilik VIP untuk anda berkumpul di sini. Jadi kalau anda yang nak mengadakan majlis, ada tiga tempat sebenarnya dengan kapasiti untuk 200 orang penumpang. Boleh buat majlis kahwin, majlis hari jadi, majlis keramaian ataupun reunion pun boleh juga. Semuanya di My Laksamana Cheng Ho. Sekarang ni kita berada di atas kapal My Laksamana Cheng Ho. Actually kapal ni adalah replika Laksamana Cheng Ho yang dibawa, yang dibina di China sebenarnya. And then kapal ni baru di launch beberapa bulan baru ini untuk package di Langkawi. This is a new attraction sebenarnya di Langkawi. So kapal ni kapasiti dia lebih kurang dalam 200 bag. And then kita boleh buat berbagai-bagai package. Package seperti sunset cruise, seperti apa yang kita buat malam ni. And then kita juga ada package, wedding package, engagement, birthday party, and then function, private function. And also kita boleh buat juga package untuk meeting. Di mana kita ada dua dekat atas ni, second deck dengan upper deck, kita ada bilik yang boleh dihaskan untuk meeting. Kita akan set up meeting and then kita akan docking di mana-mana. Misalnya di sebelah helang, dataran helang atau di pulau-pulau yang yang dipilih oleh siapa-siapa yang berminat. And then duration perjalanan kapal ni memakan masa lebih kurang dalam 3 jam ke 3 jam setengah. And then selalunya kita akan bermula di jeti Kuah and then kita akan berakhir juga di jeti Kuah. So kapal ni keistimewaannya ada yang lain daripada yang lain. And then dia adalah sebuah kapal yang besar, 3 deck. And then kita boleh buat berbagai-bagai aktiviti di atas. Di samping tu kita juga ada karaoke, open karaoke. And also kalau kita nak buat a few function di mana kita boleh buat gathering, di mana budak-budak ni boleh adakan aktiviti-aktiviti beriadah dan sebagainya lah. Saya mencadangkan pengadilan untuk mengadakan Laksamana Cheng Ho adalah tujuan untuk menambah produk-produk perjuangan di Langkawi, yang mana orang-orang yang dah biasa ke Langkawi takkan kali kedua pun nak ke Tengah Terbakar, Makan Masuri. Untuk di Langkawi sebagai pemain industri perjuangan, kita kena perbanyakkan aktiviti ini. Ada satu kelainan yang baru untuk pelancong-pelancong yang ke Langkawi. Okay, saya melihat terus Cheng Ho yang digunakan oleh Tuan ini adalah satu tarikan baru di Langkawi. Dan saya rasa tinggal lagi dari segi promosi lah. Promosi untuk kita lebihkan supaya Pepa Kopra dan orang awam datang menikmati pengalaman indah di Langkawi ini sebagai satu produk baru untuk kita ketengahkan, terutamanya pada generasi muda juga sebagai hidup tourism untuk kita melihat kehijauan pokok, kedamaian laut dan juga suasana matahari terbenam yang itu indah dan suka kita alami di tempat-tempat lain. Pemandangan lah yang terbaik adalah pemandangan dia. Pemandangan dia memang cantik lah. Sebab dengan sunset view dia, scenery dia dengan pulau-pulau kan. Dan ada jalan-jalan yang belum pernah orang masuk lagi untuk orang kawi kan. So, and then dengan boat ni memang nampak ancient Chinese lah. Memang terbaik lah. Okay. Hi, nama saya Gu Sri Arbita Mardin. Dan inilah kali pertama saya berada di atas Laksamana Cheng Ho. Ialah merupakan satu pengalaman yang begitu menarik. Di mana saya boleh melihat sendiri pulau-pulau yang berada berhampiran dengan Pulau Langkawi. Dan very nice view, very beautiful. Jadi saya amat-amat enjoy lah dengan perjalanan dan semuanya. Go! Today, we are doing something
tu tak apa. Tu bagi kita juga. Kita tahu dia. Bagi color dia semua. Mari kita menyeduhkan dia itu. Kalau aku duduk sekali tu ayah tak suka. Saya tak minum anak. Sudah. Saya kau pun juga. Kopi. Kopi tak pandai. Kopi kopi kalau nak jadi kita pun ayah dia pun tolong dia. Kopi ni. Dambe. Boyo. Tuan. Buaya. Macam salah ni saya tak. Buku, buku. Baik terima tu. Baik terima.